ada kejadian juga saya tinggal di sebuah di Bali, tinggal di sebuah kos yang baru dibangun, saya nggak tahu itu dulu sawah. Sampai tiba-tiba saya lagi tidur, tiba-tiba badan saya ditarik ke bawah gitu, nembus ke bawah dan muncul lagi, tapi permukaannya tuh beda. Mereka bilang ini tempat kami, tapi sekarang dibangun, dulu ini sawah. Bentuk fisiknya tuh juga seperti ikan bibirnya. Itu salah satu contohnya sih sebenarnya. Jadi kalau boleh dibilang dunia supranatural itu